Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya tips belanja online yang murah dari mulai pakai voucher, kemudian pakai gratis ongkir juga, dan kemudian selain itu kita cari-cari produk yang lagi flash sale dan lain-lain. Dan kemudian kalau buat teman-teman yang pengen tahu referensinya dari mana, misalnya yang benar-benar lagi diskon, misalkan produk A, produk B, produk C, itu bakalan aku kasih tahu caranya. Buat teman-teman yang pengen belanja hemat, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, kita langsung aja masuk ke marketplace-nya. Jadi marketplace yang biasa banget aku pakai yaitu adalah Shopee. Nah, Shopee ini menurut aku pertama aplikasinya mudah banget untuk digunakan. Terus yang kedua banyak banget voucher-voucher yang ada di Shopee guys. Dari mulai gratis ongkir, kemudian voucher cashback, kemudian voucher Shopee Mall, voucher Star Seller, dan lain-lain. Itu semuanya ada. Nah, gimana sih cara klaimnya gitu loh supaya kita bisa berbelanja lebih hemat? Caranya kalau misalkan kalian udah nemu nih produknya apa, misal di sini kalian mau search entah itu fashion, kemudian peralatan ibu rumah tangga, anak dan ibu, kemudian ada juga misalkan kerudung dan lain-lain, itu bisa search aja langsung di sini. Terus kalau misalkan udah nemu produknya, kalian jangan lupa claim voucher terlebih dahulu. Di mana claim voucher? Claim vouchernya itu di sini, gratis ongkir dan voucher. Nah, di sini tuh ada voucher-voucher. Pertama, kalian tuh bisa claim gratis ongkir dari mulai ada minimal belanja Rp 0 perak. Ini aku udah claim semua. Terus lain itu ada juga nih di bawahnya. Kalau di bawah itu kayak voucher cashback, guys. Jadi buat teman-teman nih yang belanja yang pengen dapat cashback, misal untuk Shopee Mall dan Star Seller itu ada cashback 10% sampai dengan 1 juta. Tapi di sini ada keterangannya ya. Di sini pembayarannya harus Shopee Pay Later. Ini juga sama Shopee Pay Later. Dan yang ini nih yang semua kategori cashback, extra cashbacknya itu 10% sampai dengan 20.000, itu bisa COD, bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai Shopee Pay Later. Terus yang bawahnya lagi ada Shopee Pay Later lagi, dan di bawahnya ada cashback 4% sampai dengan 1 juta, bisa COD, Shopee Pay, Shopee Pay Later, bank transfer, dan kartu kredit. Nah, pokoknya di sini banyak banget ya guys untuk voucher-voucher cashback untuk belanja. Kalian bisa klaim aja sendiri sini karena aku udah klaim semuanya. Jadi next aja kita bakalan klaim lagi untuk voucher Shopee pilih lokal. Di sini Shopee pilih lokal cashbacknya 5% sampai dengan 5.000. Oke ya guys, itu untuk voucher-vouchernya. Terus di sini juga ada voucher koleksi spesial. Jadi itu kayak voucher-voucher khusus gitu, misalnya Shopee Moms Club. Jadi Shopee Moms Club itu kayak ibu-ibu nih yang bergabung di Moms Club. Itu contohnya kayak beli susu, beli Pampers, pokoknya peralatan anak-anak gitu loh guys. Itu juga bisa di klaim. Ini pemakaiannya terbatas dan vouchernya sudah habis. Jadi kalau misalkan kalian mau klaim voucher ini harus cepetan karena ini tuh kayak cuman beberapa voucher doang, guys. Terus di sini ada voucher koleksi murah lebay nih. Diskonnya 10.000. Lumayan kalau harga produknya cuma 20.000, kalian dapat voucher 10.000, harganya cuma 10.000. Jadi pokoknya tuh bener-bener lumayan banget. Next, di sini juga ada voucher untuk pulsa dan tagihan. Nih, kalian bisa klaim aja karena sekarang vouchernya sudah habis dan besok tuh bakalan ada voucher lagi. Makanya langsung aja klaim karena pemakaiannya tuh terbatas, guys. Jadi nggak semua atau nggak selalu ada klaim voucher di sini kayak gitu. Next, di sini juga ada voucher Shopee Food. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Karena aku udah klaim vouchernya, kalian bisa lihat aja voucher-voucher lainnya dan bisa klaim sendiri ya, guys. Karena aku udah klaim voucher untuk belanja, itu bisa langsung aja. Terus kalau misalkan buat teman-teman juga nih yang pakai apa namanya Shopee dan pengen belanja murah, kalian bisa cari juga di flash sale. Di flash sale itu banyak banget loh guys produk-produk yang kadang tuh harganya anjlok banget. Ini kalian bisa lihat sendiri Advanasa
ini cuma 999.000 dan di sini sudah terjual habis. Kemudian di sini ada celana dan lain-lain. Dan untuk flash sale itu tuh kayak biasanya tuh kalau memang benar-benar murah banget, biasanya produknya cepat habis, guys. Makanya kalau misalkan kalian mau beli produk flash sale itu harus segera. Misalnya nih bakalan ada flash sale jam sekian, itu kalian harus cepat-cepat tuh nongkrong di toko yang memang mau bakalan ada flash sale produk tersebut, kayak gitu. Makanya pokoknya tuh berebut-rebutan harga murah. Ini tips dari aku juga, kalau misalkan mau belanja murah bisa pakai flash sale, kayak gitu. Next, selain itu bisa dari mana lagi, guys, gitu. Dan yang selanjutnya kalian tuh bisa pilih produk atau bisa cari-cari info produk diskon di Telegram. Nah, di Telegram ini kalian bisa bergabung dengan Racun Shopee Diskon nih, kayak gini. Nih, jadi untuk Racun Shopee Diskon, mereka itu kayak memfasilitasi kita supaya kita tuh bisa belanja barang-barang murah dan belanja barang-barang yang lagi diskon. Bahkan guys, untuk voucher-vouchernya pun mereka kasih tahu nih bakalan ada voucher cashback 30%, misalkan nih bakalan ada voucher gratis ongkir misalnya nih. Di sini juga sampai dikasih tahu linknya, jadi kalian tuh tinggal klaim-klaim aja nih. Dan di sini kalian bisa lihat nih ada celana dalam wanita, harganya cuma 999 perak. Itu murah banget ya nggak sih? Mereka juga kasih info-info produk-produk murah. Kemudian ini Vocalure juga lagi flash sale, harganya jadi 28.000. Nih. Pokoknya tuh nih cuma 9.900 untuk memory card, guys. Ini juga cuma 8.700 untuk stand holder. Ini juga 19.000-an nih untuk sambal bawang. Pokoknya di sini tuh produk-produk yang murah-murah banget mereka share di Racun Shopee. Jadi ini tuh kayak produk-produk yang lagi diskon, produk-produk yang lagi flash sale, produk-produk yang lagi murah gitu. Dan kadang mereka itu nge-share misalnya ada produk-produk yang ekstra diskon banget nih. Kalian bisa kunjungi aja langsung nih di Telegram dan bisa gabung di sini. Kalian kalau gabung di sini nggak bakalan rugi deh, soalnya di sini nge-share produk-produk yang memang lagi diskon, ekstra diskon dan voucher-voucher yang diskonnya gede, kayak gitu guys. Nah, kalau di sini nih ada gratis ongkir RP0 juga, claim voucher gratis ongkir live minimal belanja RP0. Jadi kalau misalkan ada toko yang live nih, kalian bisa claim vouchernya dan kalian bisa dapat gratis ongkir RP0. Karena kan sekarang gratis ongkir biasanya minimal belanja 30.000, tapi di sini ada saat-saat kalian bisa dapat voucher RP0. Jadi maksudnya kayak kalian belanjanya RP berapapun bakalan dapat gratis ongkir, kayak gitu guys. Seperti itu ya untuk info-info gimana caranya kalian bisa belanja hemat dengan menggunakan voucher dan juga dengan menggunakan gratis ongkir. Kalau misalkan ada yang ongkirnya gratis dan ada voucher-voucher cashback, kenapa enggak klaim-klaim vouchernya gitu loh, supaya kita bisa lebih hemat dan bisa lebih irit. Oke guys, itu dia video dari aku. Dan aku juga bakalan kasih tahu gimana caranya menggunakan voucher dan gimana caranya menggunakan gratis ongkir. Kita langsung aja back dan langsung aja menuju ke Shopee. Nah, contoh misal nih aku udah masukin ke keranjang. Contohnya itu ada ini guys, Gabor rechargeable mini portable. Jadi ini tuh kayak semacam apa sih buat ngejus gitu loh. Terus diklaim aja vouchernya nih, voucher terbaik sudah diklaim dan otomatis, walaupun vouchernya 1.000 kita pakai aja lumayan. Nah, selain itu aku juga bisa menggunakan gratis ongkir yang RP0, terus ada cashback juga guys 10%. Kita klik aja nih, berarti kalau cashback 10% aku tuh dapat koinnya itu 8.400 lebih lah ya. Nah, selain itu juga aku kan dapat diskon 1.000. Jadi dikurangin nih. Jadi cuman 84.000 doang aku bayar. Tapi kan di sini aku juga dapat koin guys 8.000. Jadi aku tuh beli produk ini cuman 75.000-an kali ya guys ya. Karena kan cashback-nya 10%. Lumayan ya enggak sih? Dan aku juga dapat free ongkir. Nah, kalau misalkan pengen lebih hemat lagi, aku kan punya koin. Koinnya bisa ditukar, guys. Tuh, jadi aku beli produk ini yang tadinya harga 85.000, cuman 63.600. Murah banget ya enggak sih dengan belanja yang
apanya, apa sih, maksudnya nominal belanjanya bisa berkurang gitu, jadi cuma 63 ribuan. Tapi kalau nggak mau pakai koin juga nggak masalah. Aku nggak bakalan pakai koin guys, karena aku sengaja lagi ngumpulin koin supaya bisa belanja yang lebih mahal, nanti bisa pakai koin gitu, jadi berkurangnya lumayan. Bisa kita check out aja dan masukin deh alamat kamu. Terus setelah itu baru deh kalian check out buat pesanan. Masukin deh pinnya. Oke, aku udah bayar dan ini adalah hasilnya. Nih, jadi aku tuh udah belanja nih dengan menggunakan voucher gratis ongkir dan terus tadi ada cashback 1000 lumayan, tapi aku nih dapat koin Shopee 8400, jadi jatuhnya tuh tetap dikurangin 8400 guys. Jadi cuma 70.000 kali ya, apa berapa sih? 75 ribuan lah guys dengan harga blender 85.000 ini. Oke, seperti itu ya caranya belanja hemat dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on the next video. Bye-bye.